Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan selalu diberi limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama saya Petani Tulen yang akan selalu menemani teman-teman dalam dunia pertanian. Baik teman-teman ya, seperti tampak di belakang saya ini adalah penampakan bunga buah naga ya, yang dimana pada malam hari ini semuanya sudah pada bermekaran, ada yang belum ya, itu untuk besok lagi dia akan mekar. Jadi dalam waktu 5 hari ini saya berturut-turut mengawinkan bunga buah naga ini ya. Di sini juga masih ada, nah tampak masih kecil seperti ini. Ini kisaran kurang lebih 5 hari lagi bisa dikawinkan ya. Baik teman-teman, ikutin Petani Tulen untuk mengawinkan buah naga yang sudah pada bermekaran. Di sini nanti Petani Tulen akan mengawinkan buah naga ini dengan sistem cabut ya teman-teman, seperti ini. Taruh di ngambil benang sari, ditaruh ke putiknya ya. Terus ini teman-teman pasti penasaran kok kenapa ada satu yang masih dibungkus ya. Bunga ini saya tutupi supaya tidak basah ya. Maksudnya yang tidak basah itu ininya. Takutnya bunga ini pas mekar ini kebasahan, basah kena hujan ya. Jadi tadi sore saya kasih penutup ini supaya salah satu di gerombolan ini ya itu ada yang tidak basah, untuk menggantikan bunga-bunga yang basah. Maksudnya untuk satu ini mewakili dari 4-5 bunga untuk dikawinkan ya. Nah ini lanjut kita buka saja karena sudah tidak hujan, lalu kita ini kawinkan ini juga. Nah ini juga ada, kita buka, kita taruh ke bunga yang belum mekar. Ini ada yang mendelik ya. Nah, seperti ini. Kita buka. Nah, sana juga masih banyak ya teman-teman. Jadi bunga naga itu mekarnya tidak barengan. Bisa satu minggu itu terus-terusan ada yang perlu dikawinkan ya. Nah, ini. Ini juga. Baik teman-teman ya, itu tadi perjalanan saya dalam mengawinkan bunga naga ya. Sekarang sudah selesai dan waktunya untuk istirahat. Besok kerja lagi di, tentunya masih di sawah ya. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.